Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi di Dapur Tri Restu, dapurnya resep ide jualan. Aku ada rekomendasi jajanan seribuan nih bun. Ini pastinya bakalan laris dijual di kantin sekolah. Bisa juga nanti dijual pas lagi bulan Ramadan ya. Bahan utamanya adalah kulit lumpia. Kita siapkan juga cairan terigu. Satu lembar kulit lumpianya kita ambil dan digulung ya, digulung bentuk kerucut seperti ini. Dan di bagian ujungnya kita olesin menggunakan cairan terigu, dirapatkan kayak gini. Cara buatnya gampang banget kan, lakukan sampai selesai. Sambil nonton videonya buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Siapkan 250 gram daging ayam, masukkan ke dalam chopper. Tambahkan 1 butir telur ayam, 3 siung bawang putih, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh gula pasir, dan 2 sendok makan tepung tapioka. Semua bahan ini kita chopper sampai halus kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita ambil aja pisaunya. Kemudian kulit lumpia yang sudah dibentuk kita masukin gilingan ayam kurang lebih 1 sendok teh. Dan bagian atas kita lipat-lipat kayak gini. Direkatkan menggunakan cairan terigu. Nah, gampang banget ya. Nah, ini udah selesai jadinya banyak banget. Selanjutnya tinggal digoreng gunakan api sedang. Tujuannya biar matang merata sampai dalam dan biar warnanya bagus ya. Jangan menggunakan api besar karena nanti cepat gosong dan dalamnya kurang matang. Dan ini dia, kalau sudah matang hasilnya kayak gini, warnanya cantik. Dan ini bisa dijual seribuan ya, atau menurut teman-teman ini dijual berapa, bisa langsung tulis di kolom komentar. Bagian dalamnya kayak gini, mateng, dan ini enak banget, dalamnya juicy, luarnya garing. Mini chopper yang aku pakai dari Oxon, teman-teman bisa beli di Tokopedia, dapatkan diskon 10% jika teman-teman masukkan kode voucher Oxon310, berlaku juga untuk semua produk Oxon ya. Belinya hanya di Tokopedia di Oxon official store-nya. Sampai segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.